Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Jawatan kosong di Kuching Prime Agriculture Services Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Betong, gaji RM1,200 sebulan. Kuching Frozen Food Company Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan udang di Kuching, gaji RM1,200 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman, Palan Makai STC Sri Aman mempelau penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pengurus dalam sektor perkhidmatan Medan Selera di Sri Aman, gaji RM3,550 sebulan. Jawatan kosong di Sibu, Fale Food Court Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan Medan Selera di Sibu, gaji RM46.15 sehari. VG Shop Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan lansir di Sibu, gaji RM46.15 sehari. Koh Ying Woodworking and Lekoring Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 33 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Sibu, gaji RM46.15 sehari. Wonderful Corner Restaurant Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu, gaji RM47 hingga RM58 sehari. Hamizan Enterprise Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Daro, gaji RM1,100 sebulan. Kampung Chicken Rice Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Sibu, gaji RM1,200 sebulan. SK Wong Construction Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM46.15 sehari. Jawatan kosong di Bintulu, OM Material and Logistic Malaysia Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pengendali peleburan longgam dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,300 sebulan. SS Land Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,200 hingga RM1,300 sebulan. Standard Reach Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan batu bata di Bintulu, gaji RM1,200 hingga RM1,300 sebulan. Carefield Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis di Bintulu, gaji RM46.15 sehari. Jawatan kosong di Limbang, Lassen and Tubor East Asia Sdn Bhd Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Limbang, gaji RM1,300 hingga RM1,500 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah silian Perkeso, iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.